Pak Sotik yang pintar ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita lagi ngapain, Pak? Ini lagi gotong royong. Kolektif. Gotong royong kolektif di masjid. Di masjid. Cari pahala, tabungan masa depan. Gotong royong di masjid, kata Pak Yai, itu mencari tabungan. Besok kalau kita sudah mati katanya mau ditimbang. Ini kan memberatkan timbangan dalam kebaikan. Nggih, Pak Yai. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi ana dzofatu minal iman. Jadi kebersihan sebagian daripada iman. Ini kata Pak Yai, saya kan orang gerakan. Itu Pak Yainya masih nongkrong tuh. Coba Pak Yai terangin ini tentang kebersihan, Pak Yai. Tolong Pak Yai. Tentang kebersihan, Pak Yai. Ini loh, kamera neng ini. Konol ya ini kan. Gimana? Anadzofatu minal iman. Jadi kebersihan sebagian daripada iman, ya ta? Kalau nanti kita ini enggak, wah, lihat kolam dulu, lihat kolam dulu. Oh, ke sana. Ini mau gini. Tenang. Itu mau saya tanya kepada bosnya itu di situ, itu Pak Samani itu bosnya. Suruh gerakan. Nah, itu di masjid Miftahul Huda. Tuh Pak Samani mau ngomong itu ketua kebersihannya itu. Coba tuh Pak Samani gimana itu ceritanya ini gotong royong ini Pak Samani. Nah, saya itu heran. Orang 120 yang berangkat cuma orang 10. Oke, jadi no. Oh, itu mungkin belum terbuka itu imannya Pak Yai. Udah umur sudah 60 tahun kok enggak kebuka itu ngono. Oh, gitu ceritanya. Oh, iya ya. Terima kasih Pak Samani ya. Iya. Itu ada Pak Yai lagi yang penunggu kolamnya itu Pak Yai Basuki itu. Pemilik kolam. Kamu jangan lari Pak Basuki. Mau syuting kamu. Itu Pak Yai Basuki. Yang itu masjid ini lagi ada kegiatan pengajian ibu-ibu itu. Itu kan banyak. Nah, kegiatan ibu-ibu. Bagus banget nih masjidnya kan. Nah, ini masjid di Desa Margobati, Kecamatan Waiserdang. Kolam, mau lihat kolam ini, mau lihat bendungan bos. Ini ikannya itu besar-besar di situ. Aduh, banyak ikan yang ini. Nah, ini lagi kegiatan kolektif. Hari ini lagi kegiatan kolektif. Kalau kita nggak rajin beribadah ini, kalau nggak rajin beribadah ini beribadah juga ini bersih-bersih ini. Iya kan? Nah, waduh, kolamnya ikannya gede-gede banget. Ya udah, ini saya kembalikan kepada operatornya. Ngomong we. Wong taman, sing resik. Ora kok resik ben bagus. Yo, oke. Okay. Lanjutkan. Jenenge taman kok. Yo, taman impian nopo niki, Pak? Ya, jenenge taman. Taman-taman masjid Miftahul Huda. Miftahul Huda. Ada kolamnya. Ikan gerakan malah. Golek iwak iki. Go. Ana, Kang. Terate. Ana goblok ngetek. Ah, sing gelo ora.
Iki jenenge Kang Lopen. Oh, Imam Mahmudi. Oh, Imam Mahmudi garis miring. Mau. Garis miring? Garis miring Imam, garis miring lagi Imam Mahmudi. Oh. Gitu Lopen juga mati kemarin di Wes Serdang kan. Il. Enggak ada lagi Lopen. Ini kegiatan ibu-ibu, pengajian ibu-ibu udah pulang. Nah, dari Miftahul ini cantik-cantik banget ibu-ibu. Muslimah-muslimah Margo Bakti yang luar biasa. Mbak, dari mana Mbak tadi, Mbak? Ini saya konten, Mbak. Dari pengajian, Mbak ya. Itu kiainya siapa tadi, Mbak? Kiainya siapa tuh tadi? Bapak Anwarudin. Nggih. Iya. Bahasanya campuran yo, guys. Karena wong Jawa enggak teh. Bu, jangan ngebut-ngebut ya, Bu. Ini ahli surga semua ini. Nah, ini juga ahli surga ini. Alhamdulillah, hirabil alamin. Sekarang ini sudah banyak yang insaf. Terima kasih. Napa niki, Mbak? Klanting. Klanting. Oke. Ya, ini coba lihat. Oke, oke. Semoga amal ibu-ibu tadi menjadi amal yang gimana? Yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo dipuncicipi klantinge. Klanting kalian apa nih? Kripik nih. Nek kiai kene. Aku nang Pak Sutik. Sampean itu kiai Pak Muslimin. Udah saya konten sampean kiai Pak Muslimin dari Margo Bakti. Ini kok kopi nggih, Pak? Sampe tak tinggal gini kan nek sak gelas ya. Enggak usah, gowo wae. Banyak di sana tak gelas. Dene, kuwi malah kelendran kok. Nek mboten damel ngenjing mawon semaan. Cukup samone lur, videone lur. Muga-muga diparingi keberkahan kabeh. Sing gotong royong ya diparingi sehat kabeh. Amin nggih. Ampun, kula akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.